Kita berdoa. Firman Tuhan katakan, jika kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi bukan hanya perasaan, bukan hanya kata-kata, tapi harus ditunjukkan dalam tindakan. Jadi kalau kita berbicara bahwa cinta dan ketaatan kepada Tuhan itu berjalan beriringan. Jadi hari ini Tuhan mencontohkan bagaimana Yesus juga taat kepada Bapa, dan dia melakukan semua perintah Bapa, sekalipun dia harus mati di atas kayu salib. Orang-orang dunia tidak bisa menerima ajaran Yesus. Kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ampuni setiap musuh-musuhmu, doakan setiap musuh-musuhmu. Firman Tuhan ini kadang-kadang gak bisa dimengerti oleh dunia, tapi engkau harus lakukan. Karena Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan lagi pipimu yang lain.
Barang siapa yang meminta jubahmu, berikan juga bajumu. Orang dunia tidak bisa mengerti ajaran Yesus dan mereka menolak Yesus. Tapi hari ini Tuhan ingatkan lagi bahwa tetap lakukan, walaupun kelihatannya sukar, tetap lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan, jangan kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, karena ada tertulis pembalasan adalah hakku. Mungkin hari ini engkau sedang difitnah, teraniaya sama orang-orang, tetap kasihi, doakan mereka. Lakukan firman Tuhan, sehingga kalau engkau melakukan firman Tuhan, Bapa akan mengasihi engkau, dan aku pun juga akan datang kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita. Dan saya percaya kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang hanya melihat engkau menderita. Makanya Tuhan katakan, saya tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Saya akan memberikan engkau penolong, sehingga pada saat kelihatannya engkau tidak punya jalan keluar, Tuhan akan buka jalan keluar pada pagi hari ini. Mungkin hari ini engkau sedang terpuruk dengan masalah ekonomi, mungkin dengan sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan, ampuni orang-orang yang menyakiti hatimu, dan engkau melihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan melakukan tugasnya melalui Roh Kudus hari ini. Makanya hari ini, ya, datang kepada Tuhan, minta damai sejahtera yang berasal dari sorga, sehingga engkau memiliki damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Kita katakan dari awal, kita mau katakan, aku mengasihi engkau Yesus. Sama-sama katakan dengan segenap hatiku. Sama-sama kita katakan, aku mengasihi engkau Yesus. Siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku.